Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kamaru Channel. Hari ini abang nak berkongsi satu dessert daripada Turki yang dikenali sebagai sambali ataupun basbousa. Tak tahulah betul ke tak betul sebutan ni. Tapi jom kita cuba tengok apakah bahan-bahannya. Sangat mudah disediakan. Okey, 2 cawan tepung salmonella ataupun tepung suji. Jadi abang beli tepung suji ni di Maidin, harganya lebih kurang RM1.50 sahaja untuk 2 cawan ini. Okey, 1 cawan gula, abang menggunakan gula perang. 1 cawan susu segar. 3/4 baking soda. 3/4 sudu teh baking powder. Okey, dan separuh mangkuk almond. Almond ni kita akan rendam di dalam air panas untuk membuang kulitnya. Okey, mula-mula kita masukkan sedikit minyak. Tatakan supaya tak melekat permukaannya. Okey, kemudian kita masukkan 2 cawan tepung suji dan 1 cawan susu segar dan baking powder. Dan jangan lupa masukkan 1 cawan gula. Okey, kita perap adunan ini selama 1 jam agar tepung salmonella ataupun tepung suji ini akan menyerap susu. Kita biarkan selama 1 jam. Okey, untuk sirap sambali, bahan-bahannya adalah 1 cawan air, 1 cawan gula, tapi abang cuma gunakan 3/4 saja untuk kurangkan manis, dan seiris lemon. Kita masukkan semua sekali dan kita larutkan gula ini. Okey, bila gula telah larut dan kuah ni agak pekat, ikat, kita boleh tutup api. Okey, ini adunan suji yang telah kita rendam bersama dengan susu. Dia dah mesra selama lebih kurang 1 jam. Jadi sekarang kita akan lorek adunan ini berbentuk, bermotifkan bintang. Okey, abang akan cuba. Kita tengok jadi ke ataupun tak jadi ya. Turkish sambali ataupun basbousa telah pun siap. Tak perlu pergi ke Turki untuk menikmati dessert orang Turki ni. Kita boleh buat sendiri. Bahan-bahan pun mudah untuk didapati. Harum sekali baunya. Jom kita cuba try, potong dan kita tuangkan sirap yang telah kita buat sebelum ini. Thank you.
Okey, setelah dicurahkan dengan sirap, kita biarkan lebih kurang 4 hingga 5 jam sebelum dinikmati. Okey, selamat mencuba. Basbousa ataupun Turkish Delight, Turkish Sambali. Turkish Sambali. Nak sebut pun susahlah.